Berbicara tentang angkot ya, tentu saja hanya di channel YouTube Aris Lubis Official. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Di video kali ini Jumat 27 Oktober tahun 2023, saya kembali lagi berkunjung ke Bengkel Bang Akom. Coba kita lihat, ada puluhan unit angkot dari berbagai jenis merek yang akan dicat di Bengkel Bang Akom. Angkot ini ada yang dari pick up dan ada hanya rehab body aja. Kita larikan pembicaraan sedikit tentang angkot. Kota Pematang Siantar tidak luput dengan yang namanya angkutan perkotaan. Modifikasi angkot di Pematang Siantar jangan ditanya. Karena di Pematang Siantarlah gudangnya modif-modif angkot, mulai dari ceper, klapan, dan sound system. Lihat aja sob angkot yang lagi cari penumpang, keren-keren ya kan? Baiklah, kembali lagi kita ke Bengkel Bang Akom. Saya telah mendapat izin dari Bang Akom untuk mereview angkot yang ada di halaman bengkel. Di depan kamera ada satu unit angkot, masih tahap pengecatan. Informasi yang saya dapat, unit ini punya sahabat kita yaitu Bang Girin. Beginilah proses cara Bang Akom meracik bahan-bahan yang akan digunakan buat ngecat angkot Bang Girin. Mudah-mudahan angkot Bang Girin cepat kelar agar bisa kembali berjalan di karpet hitam. Amin. Buat sahabat Aris Lubis yang pengen berkunjung ke Bengkel Bang Akom, datang aja langsung ke Pasar Satu Karang Anyer. Kalau harga untuk ngecat di tempat Bang Akom bervariasi. Khusus dari pickup harga 6 juta rupiah. Sedangkan hanya rehab tipis-tipis harga 5 juta rupiah. Sekian dulu saya review bengkel cat Bang Akom. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Jika video ini menarik, jangan lupa tekan tombol like, komen, subscribe, dan share agar saya lebih semangat lagi membuat video-video yang bermanfaat. Terima kasih.